mengemukakan bahwa inflasi itu terkendali dengan baik. Kalau inflasi tidak terkendali dengan baik di daerah, PJ-nya ditarik. Tapi kenyataannya tidak, Pak. Saya berkali-kali Pak Menteri menyurat ke kantor kementerian, tidak pernah digubris. Saya ini punya kapasitas sebagai pimpinan partai Golkar di Sulawesi Selatan. Tentu punya kewajiban bagaimana sistem tata kelola pemerintahan itu bisa berjalan dengan baik. Jadi saya sangat bersimpati dan berterima kasih kepada pimpinan Komisi 2 dengan persetujuan anggota untuk menghadirkan semua PJ-PJ kabupaten kota dan termasuk provinsi itu. Hadirkan. Karena saya sendiri, saya mau tunjuk batang hidungnya. Itu yang namanya Akbar Ali. Maaf ini Pak, ini forum kita ini, forum demokrasi ini. Dia merusak tatanan pemerintahan di Kota Parepare. Dia meninggalkan Kota Parepare dengan tanpa membahas KUAPPS perubahan. Kasihan. Bantuan-bantuan sosial tidak bisa tersalurkan. Insentif guru ngaji RW RT tidak bisa tersalurkan karena itu. Dan tidak sedikit lembaran dosa dari saudara PJ itu yang bisa saya ungkap. Kalau Pak Menteri mau duduk satu meja, saya siap. Saya jujur katakan, wakil Bapak itu adalah bekas ketua apeksi saya. Saya 10 tahun Pak menjadi kepala daerah, jadi ngerti betul. Maaf, Pak Menteri pernah berkali-kali beri saya penghargaan, salah satunya adalah penghargaan yang saya bangga, saya sebagai kepala daerah bisa meningkatkan PAD 120%. Itu saya apresiasi. Saya tidak akan lupa seumur hidup saya itu, Pak. Artinya, Bapak ini seorang mahaguru terpelajar, ya, maaf, pernah di wilayah kepolisian, masuk di birokrasi, dan faktanya dipercayakan lagi sama kabinet merah putih. Apakah bukan suatu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala? Tinggal saya berharap, kami semua berharap Pak Menteri menyongsong 27 hari ke depan ini babat semua itu, Pak. Yang cawe-cawe di daerah itu, Pak. Babat itu, Pak. Jangan tidak dibabat, Pak. Kami mendukung. Tarik segera. Kalau dia itu adalah PJ yang membuat masalah. Pak Menteri mohon maaf. Memang seperti ini gaya saya. Tapi semuanya itu demi untuk kebaikan berbangsa dan bernegara. Dan saya berharap Pak Menteri, kami selalu berpikir dari beberapa rapat dengar pendapat ini selalu berorientasi 100 hari kerja. Tapi kalau Pak Menteri menganggap tidak ada 100 hari kerja, anggaplah 27 hari ke depan ini, itu adalah inklusi dari 100 hari kerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.